gak rapet mas, belakangnya. Oh, iya. Biar sekalian. Ya. Monggo. Tanggal 5 Agustus ya, hari Jumat. Hari Jumat siang hari itu ada informasi bahwa di rumah tersebut sering mengedarkan narkoba. Akhirnya dilakukanlah penggerbekan di sana dan dilakukan penggeledahan di seluruh rumahnya, disaksikan oleh tokoh di sana, kepala desanya juga, tokoh lah intinya. Tidak diketemukan barang yang diduga narkoba, sedikit pun nggak ada. Nah, kasat narkoba ini dan anggota curiga dan masih yakin bahwa ada barang yang diduga narkoba di sana. Akhirnya untung setiap penggerbekan kita membawa poluan, dan poluan itu diperintahkan untuk menggeledah tubuh dari pelaku, yang kebetulan pelaku ini juga perempuan, jadi harus wanita yang menggeledah poluan, dan digeledah di dalam kamar ditemukan sabu di celana dalamnya dia yang sedang dipakai, sejumlah total 27 gram, ada beberapa klip itu dipisah-pisah, sudah kira-kira 6 klip lah seperti itu. Dan dijual atau gimana? Ya dijual sama dia, dijual itu rumah tangga saja ya. Memang pengedar lama dan ya pengedar lama sudah diintai memang, dan dengan penuh keyakinan akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut. Ya alhamdulillah ditemukan barang bukti di dalam celana dalamnya yang sedang dipakai, itu saja.